Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti ban cadangan atau ban serep dari Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Apabila kita mengalami bocor ban, maka sebisa mungkin kita menepikan kendaraan ke tempat yang aman, kemudian tarik rem tangan seperti ini. Kemudian kita buka pintu depan sebelah kiri. Dongkrak dan toolkitnya berada di bawah jok penumpang pada baris depan. Kita dapat melakukannya atau dapat mengeluarkannya dengan cara menarik ke depan joknya seperti ini. Kemudian kita dapat mengeluarkannya dari pintu belakang sebelah kiri. Nah, sudah kelihatan tuh dongkrak dan kunci rodanya. Selanjutnya, untuk dapat mengeluarkan dongkraknya, kita harus mengendurkan terlebih dahulu dongkraknya dengan cara memutar ke arah ke kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Setelah kita kendurkan, maka kita dapat dengan mudah untuk mengeluarkan dongkraknya. Ini dia toolkitnya, dongkrak, kunci roda, dan gagang pemutar dongkrak. Sebelum menurunkan ban serep, maka terlebih dahulu kita rangkai dulu gagang untuk pemutar dongkraknya yang terdiri dari 3 bagian. Kita kencangkan dengan obeng seperti ini. Kemudian kita buka pintu bagasi belakangnya. Pada bagian sebelah kanan dapat kita temukan baut untuk menurunkan ban serepnya. Kita putar bautnya ke arah kiri seperti ini atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Angkat sedikit ke atas ban serepnya agar kita dapat dengan mudah menurunkannya. Agar besi pengaitnya terlepas seperti ini. Tempatkan ban serep yang telah kita turunkan tadi ke bagian bawah mobil agar aman. Kemudian selanjutnya kita kendurkan baut-baut rodanya satu persatu. Injak kunci rodanya dan gunakan berat badan kita sebagai penambah daya hentakan. Selanjutnya, kita tempatkan dongkraknya pada posisi yang benar. Putar dongkrak ke arah kanan agar dongkrak dapat mengembang. Dan inilah dia posisi penempatan titik tumpu dongkrak yang benar. Putar dongkrak ke arah kanan, putar secara perlahan hingga ketinggian ban
dirasa sudah cukup agar kita dapat dengan mudah mengeluarkan bannya. Selanjutnya kita lepaskan semua baut-baut pada bannya, putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Setelah semua baut-baut dilepaskan, maka kita dapat dengan mudah untuk mengeluarkan bannya. Langsung tempatkan ban yang bocor tadi ke posisi di bagian bawah mobil. Hal ini dilakukan sebagai pengaman, seperti ini. Kemudian kita pasang ban serep yang sudah kita turunkan tadi untuk menggantikan posisi ban yang bocor. Untuk sebagai perhatian, sebaiknya ban yang sudah bocor segera langsung kita perbaiki agar ban serep dapat kita pasang atau kita tempatkan pada posisi semula. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memasang bannya kembali. Sebelum melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kemudian klik juga tanda loncengnya agar Anda bisa menerima semua notifikasi dari channel ini. Setelah ban yang bocor tadi kita perbaiki, maka kita dapat menempatkannya kembali kepada posisinya yang semula. Kemudian kita pasang satu persatu baut-baut pada bannya. Kemudian kita turunkan dongkraknya, putar dongkrak ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Putar secara perlahan hingga ban benar-benar sudah turun dengan sempurna. Kita kencangkan lagi baut-baut pada bannya dan pastikan semua baut-baut pada ban sudah terkunci dengan sempurna. Dan kita tempatkan kembali ban serepnya ke posisinya yang semula. Angkat ban serepnya dan masukkan posisi ke dalam kaitan pengait ban serepnya seperti ini. Kunci baut ban serepnya dengan cara memutar ke arah kanan atau searah dengan putaran jarum jam.
putar secara perlahan sampai benar-benar mengunci dengan sempurna. Periksa kembali apakah benar-benar sudah terkunci dengan kuat. Kemudian kita rapikan lagi semua toolkitnya, baik gagang dongkraknya. Kita lepaskan satu persatu dengan menggunakan obeng. Kita simpan toolkitnya ke posisi semula. Terakhir, simpanlah dongkraknya ke tempat semula. Putar ke arah kiri agar posisinya mengunci pada kaitan dongkraknya. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Pastikan apabila masih goyang, maka putar lagi ke arah kiri sampai benar-benar mengunci dengan kuat.